Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari fans Leslar Lovers mengenai photoshoot Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang L. Dan foto bertiga ini cute banget ya, teruslah berkarya dan berbahagia. Ciptakan selalu aura positif, bismillah, akan menghasilkan kebaikan untuk kalian dan orang sekitar. Amin, ya robbal alamin. Langsung ada komentar dari akun @yantimanix. Berkah dan sukses selalu buat kalian sekeluarga. Terus fokus dan teruslah berkarya. Amin. Dan keren juga nih foto bertiga ya. Mudah-mudahan dedek nanti yang ganti profil ini. Amin. Kemudian ada komentar yang lain. Masya Allah, suka banget kata-katanya. Fokus dan terus berkarya. Tebarkan aura positif untuk orang-orang di sekitar kalian. Tidak usah pedulikan nyinyiran orang yang bahkan kalian tidak kenal. Hidup terlalu sayang kalau dihabiskan untuk ngedengerin omongan orang. Biarkan mereka dengan persepsi mereka. Fokus orang-orang yang sayang dan mensupport kalian aja. Ikuti alurnya. Jangan memaksakan sesuatu di luar kenyamanan kalian. Kalau Allah berkehendak, hal yang dirasa berat akan menjadi ringan. Dan ditunggu hasil photoshootnya ya buat Leslar. Dan by the way, jenis sepatu Lesti apa ya? Katanya suka banget bikin kaki kelihatan jenjang. Dan pasti doa terbaik dong buat mereka, Leslar. Semoga langgeng dan samawa terus. Amin ya robbal alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Cici Helena Lim. Di mana semalam Leslar lagi berada di rumah Cici Helena Lim ya. Di sini terharu banget Cici Helena sampai bilang suara Lesti Kejora emang tiada duanya. Bagus banget. Sampai Cici Helena Lim pun sampai terharu juga saat Lesti dan Bilar ketika duet bareng karaokean di rumahnya Cici Helena, malah duduknya di bawah nih guys, yang lain pada di atas duduknya. Ini kenapa dua bocah katanya duduknya di bawah nih? Aduh, emang gak bisa ngomong apa-apa nih gue. Sikap rendah hatinya Lesti Kejora ini memang membuat kita bangga banget. Dari attitude-nya Bunda Lesti Kejora the best, dan sekarang backingannya nih Leslar, orang-orang yang sukses ya. Mudah-mudahan Lesti dan Rizky Billar selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, dan kedepannya bisa menjadi lebih sukses lagi. Amin ya robbal alamin. Lalu ada komentar dari akun @henny.suri. Masya Allah, suara Bang Billar sekarang makin bagus, lembut, didengar juga bagus ya. Toplah nih pasangan serba bisa. Udah cantik Bunda Lesti, kemudian Papa Bilar juga ganteng. Masya Allah, semoga menjadi pasangan yang sama wow. Kemudian ada komentar yang lain. Emang Leslar ini benar-benar rendah hati ya. Duduk ngedeprok adalah pilihan yang nyaman. Sampai Cici Mary dan yang lain juga bilang emang Leslar tuh beda dari yang lain. Cici Helena pun sampai terharu ya. Ini Leslar emang benar-benar luar biasa, sampai bilang keren.
Kemudian juga ada akun yang lain yang berkomentar, Masya Allah, sekarang Leslar temannya para pengusaha. Jadi ingat Kobas, sosok pengusaha yang juga baik banget sama Leslar sampai sekarang. Cici Airin yang ngasih hadiah pernikahan juga kala itu, sekarang punya teman-teman baru. Mereka begitu akrab, layaknya family ya, ikutan senang melihat kebahagiaan Leslar. Semoga Allah melindungi kalian bertiga, amin. Apalagi sekarang ada Helena Lim juga yang baru aja kenal dengan Leslar. Tapi seperti kenal ya udah lama banget ya. Bahkan Cici Helena Lim selalu ketemu Leslar di setiap event. Bahkan semalam sampai ke rumah Cici Helena Lim ya, karaokean bareng, Masya Allah. Semoga apapun yang Leslar lakukan, direncanakan, yang Leslar rencanakan, mudah-mudahan terijabah dan dilancarkan oleh Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada informasi juga di tanggal 3 nanti, atau 3 besok ya. Di tanggal 3 besok hari Sabtu akan ada kejutan nih dari Kakak Rizky Bilar. Di mana ada unggahan dari story-nya Kakak Bilar yang merepost kembali unggahan dari Bubah Ovian. Kalau sudah seperti ini pastinya banyak banget vitamin yang akan kita dapat ya di tanggal 3 nanti. Ataukah ada rilis single barunya Kakak Bilar ataukah ada pemotretan, kita tunggu saja besok. Kemudian ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora. Bunda Lesti Kejora mengunggah postingan makanan yang bikin lapar ya. Kira-kira kalian suka nggak sih dengan makanan yang diposting oleh Bunda? Pastinya bikin lapar ya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.